perubatan tradisional Cina ialah satu lingkungan amalan perubatan tradisional yang berasal dari China. Walaupun diterima baik dalam arus rawatan, ubat di serata Asia Timur, ia dianggap sebagai suatu sistem perubatan alternatif di kebanyakan tempat dunia barat. Amalan perubatan Cina termasuk rawatan seperti ubat herba, akupuntur, terapi daya dan urutuina dan siasu. Qigong dan Tai Chi Chuan juga berkaitan dekat dengan perubatan tradisional Cina. Perubatan tradisional Cina didakwa berakar dalam pemerhatian teliti pada alam semula jadi, kosmos dan tubuh manusia dan berusia beribu-ribu tahun. Sekarang saya akan menerangkan sejarah Tuina. Tuina merupakan salah satu cara untuk mengubati bahagian sakit yang diakibatkan oleh kecederaan dengan menggunakan bahagian kaki dan tangan. Pada zaman batu dahulu, mereka tidak mempunyai hospital atau klinik yang sempurna dan canggih untuk membantu pesakit. Inilah cara mereka membantu mengurangkan perasaan sakit. Pada suatu hari, mereka mendapati bahawa dengan menggunakan batu yang tajam untuk mengetuk bahagian sakit, dapat mengurangkan perasaan sakit mereka. Pada masa itu, mereka tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang tuina. Mereka hanya mendapati cara ini adalah cara untuk menyenangkan perasaan mereka. Cara ini telah diwarisi dari generasi ke generasi dan tuina telah rasmi diperkenalkan pada zaman dinasti Ming. Banyak pengetahuan telah ditemui oleh orang yang mengaji tuina dan telah disampaikan kepada masyarakat. Tuina bukan sahaja menggunakan tangan dan kaki, malah juga menggunakan minyak urut untuk membantu tuina menjadi lebih efektif. Selamat sejahtera, nama saya Eng Jingying. Saya akan memperkenalkan faedah-faedah rawatan tuina sekarang. Kebaikan tuina dalam rawatan ke atas penyakit adalah boleh merawat seperti tekanan darah tinggi, kemurungan, sakit kepala, sakit lutut, dan stroke. Tuina juga amat berkesan sekali dalam rawatan penyakit jangka panjang seperti penyakit kronik termasuk masalah pengaliran darah, masalah pernafasan, sel semak, restun dan sebagainya. Ia juga mampu merawat sakit seperti migraines, masalah haid yang mana rawatan secara konvensional kurang berjaya sejauh ini. Banyak komplikasi bersangkut paut dengan kehamilan dapat dihindari dengan menggunakan rawatan dengan tuina. Selain itu, tuina juga dapat mengurangi kesakitan semasa melahirkan anak dan ia tidak mendatangkan kesan sampingan ke atas ibu maupun kepada si bayi. Rawatan ini juga membantu mereka yang sedang berjuang meninggalkan ketagihan, dadah dan minuman keras dan juga menyembuh sebagai jenis penyakit bersangkutan emosi dan mental termasuk tekanan jiwa. Ini adalah faedah-faedah tuina yang saya akan memperkenalkan. Terima kasih. Sebelum tuina, doktor akan mengambilkan masa untuk memahami tentang kesakitan yang dihadapi oleh pesakit. Dan situasi ini mungkin mengambil masa yang lama bergantung dengan tahap kesakitan yang dihadapi oleh pesakit itu. Selepas doktor memberi nasihat kepada pesakit, pesakit perlu mendedahkan bahagian yang tertentu atau bahagian yang sakit, bahagian rawatan yang sakit semasa rawatan. Kadang-kadang, pesakit akan diberikan pakaian yang disediakan oleh doktor. Proses ini akan mengambil masa selama 20 minit hingga 1 jam. Pesakit akan dinasihatkan untuk baring ke atas katil atau duduk. Kalau baring ke atas katil, ini akan melibatkan di bahagian badan yang belakang atau depan. Kalau duduk, ini adalah melibatkan di bahagian kaki, tangan atau kepala. Doktor akan menggunakan minyak yang dibuat daripada ubat-ubatan tradisional Cina semasa rawatan ini. Kadang-kadang, pesakit yang sakit kronik perlu menjalankan sesi rawatan tuina beberapa kali bergantung dengan nasihat daripada doktor. Selepas tuina, pesakit akan dinasihatkan untuk minum air suam dan mengelakkan mandi sejuk selama lama 30 minit. Berapa hari selepas rawatan tuina, pesakit akan menemukan masalah kesakitan dan bengkak. Ini adalah sangat biasa. Tuina tidak ada kesan negatif
tetapi pesakit mungkin perlu pergi ke tandas beberapa banyak kali kerana rawatan tuna dan mereka mungkin mengutuk. Tetapi banyak orang akan berasa tenang. Wanita yang hamil tidak perlu dan tidak digalakkan menjalankan tuna. Thank you. Sekarang saya akan menerangkan perbezaan ubat tradisional dengan ubat moden. Perubatan tradisional Cina adalah warisan turun-temurun. Berbagai cara telah digunakan dengan usaha untuk mendapatkan ubat-ubatan yang benar-benar berfungsi. Dalam masyarakat Malaysia, kaedah rawatan tradisional yang biasanya diamalkan ialah jampi serapah di samping ubat-ubatan asli yang didapati daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta serangga. Perubatan ini tidak menunjukkan kesan yang secepat seperti perubatan barat tetapi kesan tindakan yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan hidup jangka masa panjang. Perubatan tradisional yang semakin berkembang telah menjadi ibu perubatan yang penting dalam berharga kerana ia bukan sahaja boleh memberi pelbagai sumbangan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Manakala, yang apa menyebabkan perubatan tradisional Cina berbeza dengan perubatan moden ataupun barat adalah campuran antara seni perawatan dengan pelbagai bidang ilmu sains. Perubatan moden mempunyai hubungan secara langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Bioperubatan masa kini mempunyai bidang yang lebih luas seperti bidang perubatan klinik, penyelidikan perubatan dan perbedahan yang dapat mengatasi masalah penyakit dan pelbagai kecederaan. Kemunculan perubatan moden adalah disebabkan oleh penemuan antibiotik pertama, contohnya sulfanilamide dalam penggunaan penicillin. Kemajuan selanjutnya sudah dijadikan oleh kemajuan kemoterapi dan penggunaan vaksin serta penggunaan pengetahuan mengenai endokrin untuk merawat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon seperti penggunaan. Tempat ini adalah klinik perubatan yang kami melawati untuk bertemu dengan Dr. Yu untuk menjalankan sesi temu buah untuk mendapatkan maklumat untuk pengajar kami. Topik temu buah adalah berkaitan sejarah tuna. Beliau juga telah menerangkan berbagai teknik, fungsi dan kesan-kesan tuna. Selain itu, beliau juga menjelaskan ubat-ubatan Cina dan faedah-faedahnya. Akhirnya, beliau telah menjelaskan perbezaan antara ubat-ubatan Barat dan ubat-ubatan Cina. Secara ringkasnya, tuna adalah rawatan perubatan Cina kuno yang terkenal di dunia yang mempunyai sejarah beribu-ribu tahun. Tuna merupakan salah satu cara untuk mengubati bahagian sakit, terutamanya kecederaan luar badan dengan menggunakan tangan dan kaki untuk memberi urutan. Perbezaan ubat tradisional Cina dan ubat moden Barat ialah ubat tradisional mengambil masa yang lebih lama untuk berkesan. Selain itu, ubat tradisional Cina tidak mempunyai kesan sampingan yang serius berbanding dengan ubat-ubatan Barat. Doktor akan mengambil masa yang lebih panjang untuk memahami tentang situasi kesakitan yang dihadapi oleh pesakit dan akan membakan masa yang lama bergantung pada tahap kesakitan pesakit itu. Ini adalah sesi demo urut yang dijalankan oleh Dr. Yu dan pembantunya. Secara ringkasnya, tuna adalah rawatan perubatan Cina kuno yang terkenal di dunia yang sudah mempunyai ribuan tahun sejarah. Rawatan tuna hanya didasarkan pada rangsangan luar seperti menggunakan ubat-ubatan secara luar bandar dan melakukan rawatan seperti urut. Rawatan ini dapat membantu dengan meningkatkan kadar metabolisme tubuh, peredaran darah, mencegah atau mengubati kekejangan, selesma, tekanan darah tinggi dan rendah, dan banyak lagi penyakit lain. Kami percaya bahawa rawatan tuna harus dikenali dan diamalkan oleh lebih orang kerana ia membawa kesan positif maksimum dan menyebabkan kesan negatif yang minimum. Ini adalah kerana dibandingkan dengan rawatan barat, rawatan kuno Cina lebih memberi tumpuan kepada keseimbangan tubuh dengan menelisik bahagian bandar untuk mencari sumber penyakit itu. Yang kerana penyakit itu dapat disebabkannya dengan menetapkan ubat-ubatan dan rawatan yang disediakan khusus untuk pesakit tersebut.
Sedangkan untuk rawatan perubatan parah yang lebih berorientasi untuk menyelesaikan masalah semasa dengan kesedaran kurang dibayar kepada kesan sampingan yang dibawa. Oleh itu, kami sangat percaya bahwa tuina yang membawa berbagai manfaat kepada tubuh manusia dan yang harus diamalkan dan dipromosi ke setiap sudut dunia. Terima kasih.